Nah, sekarang lagi hujan. Jadi rumah pondok kita ini mungkin sudah jadi sekitaran berapa persen ya? Mungkin sekitaran 40% lah. Ini sudah di bagian atap sudah aman. Di bagian lantainya belum, dengan dindingnya juga. Mungkin habis atapnya ini kita mau buat lantainya lagi. Setelah lantainya kita buat untuk dindingnya samping, kiri kanan, kemudian di belakang. Nah, jadi sana dia cuy, tanaman kita lagi kehujanan, semoga tambah subur. Nah, Thank you.
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang berada di rumah pondok baru kita lagi. Dan hari ini rencananya kita akan mau cari sesuatu yang kita bisa olah kemudian kita makan. Nah, hari ini kita mau sekalian nge-camp. Kita mau bermalam juga di pondok kita. Tapi nanti konsepnya itu kita mau mendirikan tenda di sini karena rumah pondok kita ini belum jadi sepenuhnya. Dindingnya sebelah kiri, sebelah kanan, dan belakang juga belum ada. Jadi kita harus menggunakan tenda biar tidak kedinginan. Nah. Thank you.
Nah, ini dia hasilnya yang tadi kita ambil, kemudian kita bersihkan. Dan penampakannya seperti ini. Warnanya agak keputihan seperti ini. Kalau di daerah kami namanya itu Aladi. Nah, mungkin kalau di daerah teman-teman di sana mungkin berbeda. Mungkin bisa sebut namanya di kolom komentar. Nah, ini dia hasil masakan kita hari ini, hasil olahan talas. Nah, jadi hasilnya itu setelah dimasak kayak ubi jalar. Nah, oke, kita mau menikmati dulu sambil melihat suasana di sore hari. Sekarang jam 4 dan suasana sekarang lagi hujan cuy. Nah, karena cuacanya lagi dingin, kita mau buat kopi. Kita mau ngopi-ngopi dulu bersama si Talun. Mantap.
like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. What are you doing?
Hai, loyo. Sip. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau menjala ikan. Dan ini dia jalannya, cuy. Mana talon? Keluarkan dia. Wis, mantap. Jadi kita sudah punya spot mau pasang jalannya di sana, pas di belakang pondok. Sebelum kita pasang jalannya, kita mau menikmati dulu air kelapa, cuy. Hai, kenapa begitu cara mbak kupas? Minum juga dia. Jadi tanaman kangkung kita ini mungkin sekitaran 1 minggu lagi sudah bisa dipanen. Nanti kalau sudah dipanen, kita bakal masak-masak lagi di rumah pondok sini. Kita mau pasang jala. Jadi kita sudah pasang jalannya. Jadi tugasnya kita sekarang usir ikannya dari atas, nanti juga kita usir dari bawah. Nah, oke. Kita mau jalan. Oke, kita dapat 1 mujair. Nah, mantelun. Wesh, kita dapat lagi 1 mujair. Kecil, tapi bolehlah. Oke, kita dapat ikan. Wow, mantap. Ikan lele. Ini dia hasil tangkapan kita hari ini. Ada mujair, ada ikan gabus. Tuh, masih ada.
Oke. Bos, mantap. Nice. Wush. Lagi, jair. Mantap.
ini dia hasil masak-masak kita hari ini. Ini hasil tangkapan kita juga di sungai di belakang pondok. Mantap, waktunya untuk disantap. Nice. Nah, jadi seperti ini cuy, suasana malamnya. Banyak suara kodok. Kita mau lihat tanaman kita pas malam. Nah, jadi malam ini kita ngecamp di sini tidak pakai tenda lagi cuy, tapi malam ini kita ngecamp pakai kelambu. Jadi malam ini ada dua kawan kita yang lagi nyusul. Ini dia. Dia mau gabung juga cuy, dia mau ngecamp di sini, mau nginap.
Akhirnya kita sudah panen yang satu baris ini tanaman kangkung cabut kita, dan sebenarnya ini tidak bersamaan ditanam, makanya seperti ini cuy. Ada yang masih kecil, ada yang tinggal berapa hari lagi akan dipanen, dan di sebelahnya ini tanaman kacang pendek. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi proses kangkung cabut ini mulai dari kita tanam sampai panen itu membutuhkan waktu 25 hari. Nah, ketika sudah mencapai 25 hari itu sudah bisa dipanen, guys. Nah, menurut kalian kira-kira tanaman apa lagi yang cocok kita tanam di sini? Nah, berikan saran kalian di kolom komentar. Oke. Jadi nanti kangkung cabut kita bakal kasih separuh sama tetangga, dan separuhnya lagi kita bakal jual. Nah, biar tambah berkah. Woy, mantap. Nah, thank you.
Hujan-hujan. Biasanya kalau hujan deras sekali, sungai di situ tempat kita menjala ikan, kadang kalau meluap airnya bisa sampai sini, bisa sampai di belakang pondok kita. Tapi alhamdulillah hujannya mulai reda. Habis ini kita mau masak-masak, kita mau masak itu tuh, kita mau masak sayur kangkung. Alhamdulillah hujannya sudah reda. Predaman kucing. Itu jadi predaman.
jangan sampai melonjaknya harga barang ini, terutama beras, kebutuhan para masyarakat kita yang ada. Barangkali yang kita saya sarankan kepada kita semua, barangkali benar apa semua yang dikatakan, tapi mari kita kita lakukan dulu ini, kita atasi yang ada sekarang ini. Masyarakat sudah menderita dalam bidang BBM, masyarakat menderita dengan harga beras, segala-galanya menderita. Nah ini yang perlu kita atasi sekarang. Barangkali ini yang saya bisa sarankan kepada kita semua, terutama para pekerja.